Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratita Kanda Septian. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial mengenai install Multisim 13 dan cara cracknya sekalian. Pertama-tama kita melakukan hal seperti biasanya, klik setup. Nah, pada di sini kalian bisa mengisikan apa nama kalian atau terserah kalian mau di siapa. Kalau saya mau saya isi, jelaskan organisasinya. Kita pilih install dispatcher for evaluation. Lalu kemudian klik next. Di sini tempat kita menaruh hasil instalasinya di C, program, file, original instrument. Di sini kita klik next. Pada di sini kita pilih accept. Jika I don't accept, maka tombol ini tidak menyala. Next lagi. Nah, di sini kita menunggu sampai 100%. Setelah itu restart PC kalian. Thank you.
klik next. Nanti akan memberitahuan untuk update update install otomatis. Kita klik yes. Kemudian langkah selanjutnya restart PC kalian. Setelah di restart PC kalian, kita coba cek apakah sudah terinstall. Oh, ini sudah. Kita klik multi SIM. Nah, ini kan masih seperti ini. Kita exit. Kemudian kita akan melakukan crack dan multi SIM. Nah, kalian bisa milih sesuai keinginan kalian. Base Edition, Full Edition, Power Edition. Kalau saya akan menekan Power Edition. Kita buka lagi multi SIM. Nah, sekarang multi SIM 13 sudah bisa digunakan. Kalian bisa lihat sendiri. Cukup sekian dan terima kasih tutorial saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.